Kalian tahu nggak kenapa Hall Solo dibanjiri banyak manusia dari seluruh daerah di Indonesia? Kalian pasti kenal kan sama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Habib Alawi bin Segaf Asegaf Pasuruan, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf Gresik, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Semua Habib-Habib tersebut berguru kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang hallnya diadakan hari ini di Solo. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dalam kitab beliau Tasnihul Asma dikatakan berguru kepada Habib Alwi Asegaf, ipar Habib Ali, dan juga berguru kepada Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana sanad keilmuannya sampai ke ayahnya Habib Ali, seorang mufti Mekah. Jadi acara hall ini menjadi magnet yang kuat karena sanad keilmuannya ulama Nusantara terpusat di Solo ini. Gak salah kalau Hall Solo dibanjiri manusia dari seluruh daerah di Indonesia.